Curious People, tahukah Anda bahwa mindset sangat penting perannya dalam improvement seseorang? Carol Dweck dalam buku yang berjudul Mindset, The New Psychology of Success mencoba untuk menjelaskan bahwa pandangan seseorang terhadap dirinya menentukan kemampuan seseorang. Seorang individu dapat memiliki satu dari dua mindset, yaitu Fixed Mindset dan Growth Mindset, di mana kedua mindset tersebut berdampak terhadap bagaimana kita memandang sebuah kegagalan. Fixed Mindset melihat kegagalan sebagai adanya kemampuan yang kurang, sedangkan Growth Mindset melihat kegagalan sebagai tanda bahwa ia masih harus belajar dengan lebih giat. Selanjutnya, perbedaan antara Fixed Mindset dan Growth Mindset yang lain adalah, yang pertama, orang yang memiliki Fixed Mindset percaya bahwa kecerdasan, kepribadian, dan karakter diturunkan dan statis. Potensi diri ditentukan saat lahir dan tidak berubah. Sedangkan orang yang memiliki Growth Mindset percaya bahwa kecerdasan, kepribadian, dan karakter dapat secara terus-menerus dibangun. Yang kedua, orang yang memiliki Fixed Mindset cenderung menghindari kegagalan. Sedangkan orang yang memiliki Growth Mindset tidak takut akan kegagalan, malah cenderung bergairah dalam menghadapi tantangan untuk proses belajar yang berkelanjutan. Yang ketiga, orang yang memiliki Fixed Mindset ingin terlihat pintar, sedangkan orang yang memiliki Growth Mindset cenderung merasa tidak pasti dengan kepintarannya. Yang keempat, orang yang memiliki Fixed Mindset selalu berpegangan kepada apa yang mereka ketahui, sedangkan Growth Mindset senantiasa menggali apa yang mereka belum ketahui. Yang kelima, orang yang memiliki Fixed Mindset menganggap bahwa feedback dan kritik sebagai masalah personal. Sedangkan orang yang memiliki Growth Mindset menaruh banyak upaya yang besar untuk belajar dari feedback orang lain. Mindset yang dimiliki seseorang menentukan sikap seseorang, optimistis atau pesimistis, membentuk tujuan seseorang, dan menentukan seberapa keras usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, mindset akan menentukan kesuksesan seseorang dalam mencapai tujuan. So, curious people, kamu termasuk kategori mana? Demikian sekilas mengenai Fixed Mindset dan Growth Mindset. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa!